Hey Pals, Rico Pal di sini and welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas seputar game Monster Hunter 2 dan kali ini aku akan berfokus ke pengaruh daripada tingkat stres sama tingkat lelahnya terhadap remain lifetime-nya atau terhadap masa hidupnya kawan-kawannya. Karena ternyata monster-monster di game ini ada remain lifetime-nya cuy, ada batas usianya gitu cuy. Rumusan ini kita akan ketahui di pertengahan video ini cuy. Cuman sebelum aku ngebahas pengaruhnya, kayaknya aku akan lebih afdol kalau aku jelaskan dulu sedikit tentang stres sama fatigu gitu kawan-kawannya. Gini, untuk stres sama fatigu itu sebenarnya walaupun kita tidak mengetahuinya dengan cheat engine, kita bisa memperkirakannya kawan-kawannya. Memperkirakan, tunggu ntar aku lihatin dulu. Kita perlu memperkirakan dengan cara melihat teks dari si Colty ini cuy. Namanya Colty ya cewek itu tadi ya. Nah, ini ngomong-ngomong kita percepat dulu. Astaga, aku lupa ngasih tahu cuy. Sebelum aku ngebahas, aku perlu ketahui dulu. Monster ini sukanya daging dan dia tidak suka dengan susu. Ingat, tidak suka dengan dia suka daging, tidak suka susu. Masalahnya tiap monster itu beda-beda cuy. Beda suizu saya, beda suizu Anda gitu kawan-kawan. Jadi bisa jadi yang aku dapatkannya belum tentu Anda dapatkan juga gitu cuy. Ini kebetulan dia sukanya daging, tidak sukanya susu gitu cuy. Memang agak lain. Yang lebih gitu kawan-kawan. Nah, sekarang kita pergi ke Ransan, kita cepet deh. Aku akan fokus save cap di sini. Nah jadi gini cuy. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kita fokus ke stres dulu. Karena makanan ini akan mempengaruhi stresnya cuy. Makanan-makanan ini akan mempengaruhi stresnya. Paling kita hanya berfokus dengan sesuatu yang dia sukai. Atau sesuatu yang netral. Sama sesuatu yang tidak disukai. Netral artinya tidak ada di list yang dia suka sama list yang tidak disuka. Artinya selain daripada daging yang dia suka dan selain daripada susu yang dia tidak suka, bisa jadi fish gitu kan. Nah cuman gini cuy, potato walaupun dia suka, walaupun dia misalkan netral sekalipun, ternyata memberikan potato nih ada pengaruh cuy di stresnya. Dimana kalau Anda lihat stresnya semuanya nol, itu bertambah jadi 16 cuy. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalkan kepepet, misalkan lagi gak kepepetnya, jangan dikasih potato dah. Mending dikasih sesuatu yang sifatnya netral wae. Dan kocaknya, walaupun susu ini sesuatu yang tidak mempengaruhi stres, masalahnya di kasus Zuezo yang saya punya ini, dia tidak suka susu. Jadi memberikan susu ke Zuezo nih, nanti akan bertambah stresnya. Stresnya bertambah, nah segitu bertambah 4 cuy. Ini karena dia baby, jadi bisa be kita kasih yang lain-lainnya. Nanti semakin dia tua ya, memberikan ini akan bertambah juga stresnya sedikit lah, katakanlah entah nambah 4 atau nambah 3 gitu cuy. Jadi gimana supaya mempertahankannya, misalnya kalau lagi kepepet gak ada duit, yo kasih sesuatu yang netral kayak ikan. Ini kan netralnya, dia tidak dia suka juga kagak, benci juga kagak kan, jadi stresnya tetap ada sama gitu kan. Atau kalau memang mau paten, mau yakin, kasih be daging. By the way, aku akan set up dulu stresnya jadi 20. Ini tujuannya gini, stresnya aku ganti ke 20 dan aku save. Tujuannya gini, ketika Anda memberikan sesuatu yang dia suka, yang kebetulan berada di list yang ada di sini, misal dia sukanya daging ya, maka memberikannya akan mempengaruhi stresnya, berkurang stresnya cuy. Lumayan berkurang 8 gitu kan. Tak apalagi kalau kamu kaya raya nih. Katakanlah kamu bisa tuh ngebeli ke dia tablet. Tabletnya sesuatu yang sangat mahal tapi benefitnya sangat mewah kawan-kawan. Di mana memberikan ini akan mengurangi stresnya cuy. Tapi kalau dia benci, nah itu pengurangannya dikit sih, paling 10 atau berapa. Lihat cuy, berkurangnya sampai 13 dari 20 ke 7, berarti dia berkurang 13 kawan-kawan. Begitu cuy. Nah, semoga bisa dipahami terkait daripada yang ini, yang memberikan sesuatu yang ada di sini kawan-kawan. Karena itu berpengaruh. Karena aku lagi miskin-miskinnya, jadi aku kasih dia ikan doang kawan-kawan. Begitu. Semoga untuk yang ini bisa dipahami kawan-kawan. Karena bagian yang tadi, yang bagian yang tadi itu Anda akan mengalaminya di setiap awal bulan gitu cuy. Di minggu pertama, di setiap bulannya gitu cuy ya. Nah sekarang begini, kan aku kan boleh pakai cheat engine, jadi aku bisa ngasih ngetahui angka ini. Nah sekarang gimana kira-kira memperkirakan kalau dia tuh kecapean sama dia tuh lagi stres. Nah itu gimana caranya? Yaitu
Anda akan mengetahuinya, tapi ini aku bagi terpisah ya. Aku akan mulai dari Fatigu dulu, kawan-kawan. Ya, aku akan mulai dari Fatigu. Di mana gini? Di setiap minggunya, nanti ada pesan seperti ini. Suezu is very well. Tulisan ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi Fatigunya, di mana kondisinya itu akan seperti berikut ini, kawan-kawan. Silakan dibaca baik-baik dan aku akan menjelaskan sedikitnya saja, kawan-kawan. Misal, tulisan very well itu artinya Fatigunya itu nol, cuy. Jadi kalau Fatigunya itu nambah dikit, berarti berganti dari very well jadi ya tergantung berapa angka Fatigunya, cuy. Katakanlah misalkan Fatigunya itu di angka 19. Nanti kalau misalnya, by the way, ini ku kunci dulu, kan? Di cheat engine, ku kunci dulu. Jadi, tulisannya, what is well, kan? Node 19. Bayangin kalau misalkan dia di posisi, katakanlah, 38 misalkan ya. Fatigunya 38, misalkan. Tadi is well, sekarang sim well. Beda lagi, cuy. Tulisannya beda lagi. Berarti Fatigunya di ring berikut ini, sekitar... Ya, katakanlah sekitar seperti yang tadi lihat tadi ya. Dari 20 sampai 39 gitu, cuy. Gimana kalau misalkan ternyata misalkan pesannya seperti ini misalkan. Katakanlah pesannya seperti ini. Bentar. Wezo, seem pretty tired, give it some rest. Berarti ring itu antara 60 sampai 79 kayak gitu, kawan-kawan. Angka Fatigu ini kan bisa lebih tinggi kalau kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Atau juga ketika dia sedang melakukan eranti. Eranti itu jenis latihan yang kita mengutus dia di suatu tempat gitu, cuy. Itu pun akan dilakukan selama satu bulan. Dari Fatigu 0 bisa sampai Fatigu 72, angka segitu, cuy. Jadi benar-benar dah. Wareh, men. Kocak dah. Kurang lebih gitu, cuy. Nah, itu untuk mengetahui tingkat kelelahannya dengan melihat pesan yang ada di sini, cuy. Fokus kita sih sebenarnya fokuslah dari sampai ke simwell. Jadi kalau sudah masuk tire, ya sudah istirahatkan saja dulu, jangan dipaksa juga gitu, kawan-kawannya. Atau kalaupun kepepet, Anda coba berikan dia nut oil. Nut oil itu mengurangi fatigunya sebanyak 28 plus kebetulan dia juga mengurangi stres sebanyak 20% dari angka stres yang dia dapatkan saat itu, cuy. Jadi ketika dia kamu kasih dia nut oil dan kocaknya nut oil hanya bisa diberi sekali, item cuma bisa dikasih sekali setiap bulannya, kawan-kawan ya. Item yang dimaksudnya yang kayak gini, cuy. Nah, ini nah bisa beli tapi aku pakai cheat, kawan-kawan, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan dia lelah tapi kamu pengen dia latihan, yuk kasih benat oil sementara kan. Karena mengurangi fatigunya lumayan, cuy, sebanyak 28. Ih, lupa, kocak dah. Aku kunci, kocak betul. Ini misalnya, kalau misalkan fatigunya tuh angka 50, berarti sudah tuh kita kasih dengan ini ya, nut oil misalkan. Nah, berkurang dari 22, karena dia berkurang 28, cuy. Dari 50 dikurang 28, jadi sisa 22 gitu kan. Oke, penjelasan tentang Fatigu seperti itu, mengetahuinya dari pesan-pesan yang ada di sini. Dan aku akan beralih ke stres. Nah, sekarang ini stres itu memang stres itu sedihnya beda dengan ini, beda dengan tingkat kelelahan. Karena tingkat kelelahan itu kan muncul pesannya setiap minggu. Ya, setiap minggu nih, cuy. Nah, tapi bedanya untuk stres itu hanya muncul di minggu pertama di setiap bulan. Kamu kayak ketika memberikan makan awal-awal dah. Yang tadi awal-awal. Nah, itu munculnya tuh di situ, cuy. Ini posisi aku kan di minggu pertama nih, minggu pertama di setiap bulan ya. Kalau karena stresnya 0 atau di bawah 20, jadi tidak ada muncul apa-apa. Sekarang aku akan masukkan stresnya 20 dan aku kunci. Nah, kita akan load state lagi di sini. Anda akan lihat tulisan seperti ini. Suezo is stressed out. We have to take care about it. Jadi, ini bukan artinya mentok 20, kan ring, cuy. Ini bisa jadi kalau misalkan stres itu sudah masuk angka. Ya, katakanlah misalkan 35 misalnya. Angkonya begini, Suezo is stressed out. We have to take care about it, gitu, cuy. Ya, nanti dilihat pula. Setelah ngelihat stresnya, lihat juga pesan-pesan fatigunya akan seperti apa. Apakah dia simwell atau dia tired, gitu, cuy. Nah, mengenai item yang diberikan untuk mengurangi stresnya, bisa dengan memberikan min leaf, tapi cuma sekali seminggu, Pak. Aduh.
ini minggu. Kalau sudah ngasih minlin, nut oil bisa dikasih lagi. Begitupun yang lainnya. Gitu, gila nggak tuh? Pokoknya cuma sekali seminggu. Satu item. Sakit. Nah, ketika gue kasih minlip ini akan mengurangi threshold sebanyak 50%. Posisinya 35, artinya dia akan dikurangi sebanyak 50%-nya. Mungkin sekitar 17, berarti stresnya akan berkurang jadi 17 ketika diberikan. Benar atau tidak, kita akan saksikan, kawan-kawan. 18, oh iya, 18 ya. Tipis lah, kurang lebih kayak gitu, kawan-kawan. 50% lah, kayak gitu. Nah, gitu. Penjelasan tentang stres sama fatigo, pesan-pesannya tuh akan seperti itu ya. Ya, intermezzonya untuk stres yang angka ringnya segini, itu Anda akan mengetahuinya di setiap minggu. Harus setiap minggu, gampang kan? Setiap minggu kan? Tapi untuk stres, itu hanya muncul pesannya di minggu pertama di setiap bulannya dengan ring seperti ini. Kurang lebih gitu, kawan-kawan. Di Cheat Engine, ini angka itu akan mentok sampai ke 100. Dan sebenarnya ketika angkanya menuju 80 pun akan ada suatu event lah, katakanlah event misalkan dia kabur atau gimana. Dan ujung-ujungnya angka ininya, angka stres dan fatigonya akan berkurang juga. Cuma nanti aku peragakan di ending video, kawan-kawan. Sekarang aku sudah jelaskan tentang stres, aku sudah jelaskan tentang fatigu, item-item apa aja yang akan yang bisa mengurangi tingkat fatigunya, item apa saja yang mengurangi stresnya. Ya, gimana kalau stres min lif. Kalau lelah ya nut oil, simple kan. Nah, pengaruhnya apa dengan remain lifetime? Kita akan lihat eksperimen berikut ini, cuy. Untuk pengaruh dari stres sama fatigu terhadap remain lifetime-nya itu akan dipengaruhi oleh rumusan berikut ini, cuy. Kalian akan saksikan seperti ini. Stres dengan fatigu. Rumusannya adalah jumlah stresnya dikali 2, tapi dalam kurung nih kan, terus ditambah dengan fatigu. Berarti misalkan stresnya 15, fatigunya 30 misalkan. Stresnya 15 dikali 2 sama dengan 30, terus ditambah dengan 30 jadi 60 gitu, kawan-kawan. Ini rumusannya, kawan-kawan. Gimana ini ya, variabelnya demikian, cuy. Dan pengaruh dengan sisa umurnya akan ada rumusan lagi dari hasil ini, di mana hasilnya akan seperti ini, cuy. Dia tuh rumusannya tuh adalah pembulatan ke bawah dari hasil dibagi dengan 35. Cuman ada statement, kalau hasilnya itu kurang dari 70, maka ya pengurangan sisa umur tetap 1, cuy. Tapi kalau sudah masuk 70 ke atas, barulah rumus ini dipakai. Kalau bingung dengan rumusan nih, semacam jangkauan atau range dari pengurangan sisa umurnya. Katakanlah nih, stresnya 20, sudah itu fatigunya 30. 20 dikali 2, 40. 40 ditambah 30, 70. 70 nih, nah lihat ya. Ketika masuk angka range dari 70 sampai 104, maka pengurangan masa umurnya itu akan berkurang 2 nanti di masuk minggu berikutnya. Pengurangan ini akan didapat di minggu berikutnya, kawan-kawan. Dan itu tergantung dari jumlah stres sama fatigunya gitu, kawan-kawan. Semoga Anda bisa merawat si monsternya dengan baik. Karena kalau misalkan angka ini terlampau tinggi, katakanlah nih, andai kata stresnya 45 dan fatigunya 50, berarti masuk range-nya itu 140, di mana 140 itu akan masuk di range ini. Angkanya berapa? 4, Pak. Remain lifetime-nya berkurang 4 setiap minggu. Maksud artinya angka stres ini pas masuk minggu berikutnya remain lifetime-nya bukan berkurang 1 tapi berkurang 4, coy. Kurang lebih gitu, kawan-kawan. Sekarang aku akan mencoba mengeksperimenkan ini. Posisinya misalkan dia latihan biasa. Kita akan lihat ini kan. Kita akan lihat misalkan dia latihan, light drill, jangan domino, yang lain deh, study misalnya. Wangi. Failure, ada failure, ada cheat, ada lagi juga yang namanya truanti, gak salah, lupa aku persis. Pokoknya ketika kita melatih dia dan ada sedikit kegagalan, itu nanti akan ada pilihan ini, mau dimarahin atau tidak. Kalau kamu pilih marahin, ya stresnya nambah, Pak. Gila nggak tuh? Stresnya nambah. Ini kutuku marahin nih. Stresnya bertambah, coy. Ada lagi misalkan ketika dia dilatih terus dapetnya grade. Nah, kalau dia grade kan nanti dia bakal dipuji. Nah, dipuji apa tidak? Kalau kamu
mengabaikannya tanpa mengujinya, stresnya nambah juga gitu, Kak. Nah, kalian akan lihat ya. Tadi kan remain lifetime-nya itu kan sekitar 450 dan sekarang menjadi 449. Itu karena rumusan stres itu kan 9. Ya, kalau Anda lihat nih kan, stres itu kan 9. Sudah itu fatigue-nya 10. Maka hasilnya kan 28. 28 masih tetap 1 karena didapat di range ini. Nah, sekarang begini kawan-kawan ya. Aku akan ya katakanlah misalnya ini. Aku akan melakukan ini, ntar kawan-kawan lupa. Semoga berhasil, masih failure dong kocak. Nah, di sini aku akan mengunci stres sama fatigunya dan kita akan coba mengunci yang ring tadi. Tadi itu kalau enggak salah kita perumpamaan stres 45, fatigunya 50. Ini misal kawan-kawan ya. Jadi di cheat engine aku akan ganti stresnya jadi 45. Misal ini harusnya jangan dilakukan kawan-kawan, terlalu curang. Jadi didapat stres 45, fatigunya 50. Dan kita akan lihat umurnya berkurang berapa ketika masuk ke minggu berikutnya gitu kawan-kawan ya. Dari 450 jadi 446, Pak. Entah. Berkurang 4. Sakit jiwa. Lebih gitu. Jadi kalau misalkan ini mau gimana supaya latihannya itu jangan sampai itu, ya memang perlu diperhatikan juga. Misalkan setelah latihan terus dikasih apa biar berkurang stresnya, biar berkurang fatigunya. Berarti kan tanda item yang kayak min lip sama nut oil itu kan wajib dikasih ke monsternya gitu cuy. Cuma sayangnya aku belum mau membahas hal itu di video ini. Nanti kita akan cari sesi khusus lah untuk membahas tentang latihan terbaiknya seperti apa gitu kawan-kawan ya. Dan memang artinya lingkup aku cuma bahas tentang stres fatigu terhadap remain lifetime-nya gitu kawan-kawan. Ini bayangin ketika nih kawan-kawan. Aku akan melakukan eranti nih cuy. Ini aku akan melakukan eranti. Posisinya stres sama fatigunya kebuka. Biasanya kan kalau misalkan Anda mengistirahat dia atau melatihnya dengan baik sehingga dia berada di kondisi yang sangat prima. Mungkin minggu keempat di bulan sebelumnya dilakukan istirahat sehingga ketika masuk minggu pertama stres sama fatigunya nol. Kita akan melakukan yang namanya eranti dan kita akan lihat cuy. Nah, kalau kalian teliti itu kan stresnya nambah 7, fatigunya nambah 18. Nah, itu akan dihadapin oleh dia setiap minggunya ketika eranti kawan-kawan ya. Stresnya bertambah 7, fatigunya bertambah 15 gitu cuy. Jadi aku akan, ini maaf aku pause dulu karena kalau enggak aku pause dia ini berjalan terus cuy, kampret dah tuh. Stresnya 7, remain lifetime-nya 18, berarti hasilnya 1. Nanti sisa umurnya yang ada di sini nanti itu berkurang 1 gitu kawan-kawan ya. Dan aku akan kembalikan lagi, kita akan lihat animasinya, tapi dah langsung skip back on. Sukses. Remain lifetime masih berkurang 1 kawan-kawan. Nah, sekarang minggu kedua nih. Remain lifetime-nya itu kan masih di angka 449. Cuman stresnya sudah beda lagi nih cuy. Stresnya sudah 14, karena 7 tambah 7. Yo, setiap minggunya bertambah 7 untuk stres dan bertambah 18 untuk fatigunya jadi 36. Hasilnya 64, masih sisa umurnya masih 1. Kalau kalian bingung inilah. Stres 14, fatigunya 36. Hasilnya 64, pengurangan umurnya 1 gitu kawan-kawan ya. Kita akan lihat lagi animasinya, tunggu sebentar. Langsung skip deh. Oh, gagal. Minggu ketiga nih cuy. Waktu masih di stage yang kedua. Oke, kita lihat lagi. Remain lifetime masih 448 ya. Berarti sudah berkurang 2 minggu nih. Dan ini masuk minggu ketiga nih cuy. Kita lihat lagi. Di sini rumusannya sekarang 21 untuk... Aduh salah. 21 untuk remain lifetime. Untuk stresnya. Dan 54 untuk remain lifetime-nya. Untuk apa tuh? Fatigunya gitu cuy. 54. Dan kita lihat hasilnya 96 pak. Hasilnya 96 cuy. Masuk minggu ketiga. Pengurangan sisa umurnya jadi 2. Ini artinya 448 ini kalau kalian lihat di bawah nih nanti akan berkurang 2 cuy. Nantinya akan berkurang 2 dan kita akan lihat lagi animasinya.
pulak balik be terus, puyeng nggak tuh. Skip, oke sukses, dapet teknik bagus. Nah, dari 448 jadi 446 dari main leptang itu. Stop dulu nih cuy, stop dulu. Sekarang stresnya tuh 28. Stresnya 28. Ini, aduh salah. Stresnya 28, main leptangnya jadi 72. Tinggi banget, Pak. Ranti ini benar-benar nguras pikiran kawan-kawan ya. Hasilnya 128. Pengurangan sisa umurnya jadi 3, cuy. 3. Ngapa 3 ini nah. Dia berada di 128, itu berada di antara 105 sampai 139 gitu, cuy. Wah, gila nggak tuh? Nggak habis pikir aku, cuy. Dan kita akan, ya, itu berkurang 3 ya. Dari 446, nanti akan berkurang jadi 443, kawan-kawan ya. Jadi akan berkurang jadi 433. Kita akan lihat lagi. Kebetulan gagal pula, kampret nggak tuh. Nah, dari 44, berkurang pula 443. Twizo dapat teknik baru, oke. Teknik baru nih, cuy. Kuat nih, di price. Kamu tidak price, itu bertambah stresnya cuy. Cuman kaget biar kenang peragangannya cuy. Itu price bela cuy. Ya daripada get stress cuy, agak lain. 443. Berkurang lagi jadi 440. Keranti itu kalau kamu berada di kondisi yang prima, masa hidupnya itu berkurang 10 di dalam 1 bulan. Gila nggak tuh? Bayangin pak, berkurang 10 dalam 1 bulan ya. Itu angkanya sangat tinggi loh, bukan main itu tingginya. Iya kurang lebih gitu nonton. Bayangin kalau kamu melakukan eranti dalam keadaan dia stres. Wah itu jangan-jangan bisa kabur itu si Suezo-nya cuy. Bisa gila gitu dibuatnya cuy, agak lain. Makanya memang kalau memang melakukan eranti, saran saja Anda lakukan eranti di awal bulan, di minggu pertama di setiap bulannya. Biar ketika kelar erantinya, kita bisa melakukan ini. Jadi kita kasih tablet cuy. Lumayan kan ketika kamu kasih tablet, stresnya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 15 dari 28. Artinya berkurang 13, berkurang sebanyak 13. Tinggal nah, karena dia di bawah stresnya di bawah 20. Jadi tidak muncul kan pesan stresnya kan? Cuman pesan simply tired doang nih. Jadi aku akan kasih dia item berikut ini, hot oil. Untuk mengantisipasi remain ininya stres sama fatigunya gitu cuy. Lumayan dari 15 jadi 12 gitu kan stresnya kan, fatigunya berkurang banyak pula. Belum cukup, istirahatkan dulu, capek dia coy. Kalau enggak cair tuh kesian dia. 440 nih remain lap time. Semoga saja remain lap time-nya berkurang 1 kawan-kawan. Stres sama fatigu kan 6 dengan 8. Remain lap time-nya berkurang 1 gitu, lebih gitu kawan-kawan nih. Aku sehari tidak bisa menjelaskan spesifik tentang ini ya, tentang RNT. Karena jujur, kalau aku mengetahui juga ketika melakukan battle itu ada pengurangan masa hidup lebih, adalah beberapa, ada angkonya nanti ya. Gek kapan-kapan ku jelaskan tentang itu cuy. Ada juga tentang ini ekspedisi itu juga mengurangi remain lifetime juga gitu cuy. Ketika walaupun stres sama fatigunya itu di angka yang sangat kecil sekalipun cuy, ternyata ada pengurangan tambahan. Agilah. Kapan-kapan kita cari waktu untuk ngebahasnya di konten berikutnya, kawan-kawan. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang, apa pengaruhnya jika stres sama fatigunya di angka yang sangat besar? Katakanlah aku akan manipulasi sedikit, stresnya 75 dan fatigunya berada di angka 81. Yang kalau kita ikutin rumusnya ini, kita ikutin rumusnya ini, rumusnya akan seperti ini. Stres 75, fatigu 81, hasilnya itu 231 ke atas. Dan koplaknya ketika angkanya melebihi, ingat melebihi dari 230, artinya 231 ke atas, berkemungkinan monsternya kabur. Dan ketika monsternya kabur, ada fatalnya lagi, dia tidak bisa ditemukan, waktu tetap berlalu. Cuman karena stres dalam keadaan tinggi, remain laptopnya berkurang cukup banyak loh. Lebih-lebih kamu melakukan RNT tapi hasilnya nihil, gila gak tuh? Kurang lebih gitu cuy. Nah 251 bel, sisa umurnya berkurang 6. Sakit gak tuh? Sakit kawan-kawan, kocak tuh. Sekarang aku akan coba kunci. Aku akan kunci nih cuy. Dan kita akan istirahatkan nih. Tidak usah istirahatkan lah. Kita melakukan ini. Kita melakukan latihan ini. Bahasanya bel latihannya. Kita kasih latihan shoot bel. Allahu Akbar, teruanti dong. Oh iya, karena angkonya tinggi dia teruanti. Diskolit, no be. Kita lihat nih, kabur gak dia? Wah gila, kabur dong.
Nah, aku buka lagi ya. Aku buka lagi kuncian stres sama patigonya. Ini kasus ini mirip kayak Eranti juga. Setiap minggunya kan berkurang Riemann leptanya. Iya, dan rumusan rumusannya juga masih persis, Pak. Yaitu didasari oleh jumlah stresnya sama jumlah fatigunya. Walaupun bedanya ketika di posisi ini, nantinya stres sama fatigunya akan berkurang. Sampai kapan berkurang? Sampai nol. Nah, berarti kita lihat berapa minggu waktu yang akan dihabiskan ketika posisi seperti ini. Kita akan lihat, kawan-kawan. Ini minggu pertama. Dari 433 berkurang jadi 427, sakit, Pak, berkurang 6. 427, stresnya sekian, fatigunya sekian. Kita lihat lagi. 427 nih. 422 dari. Wah, gila, coy. Dari 4. Jadi memang parah, men. Kalau kamu sudah melakukan ini berarti parah, men. Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat fatal, kawan-kawan. Perhatiin kayak gitu, cuy. Ya. Ini juga kita kan lihat nih. Suisunya kan kayak capek banget. Ya dengan sangat terpaksa kamu melakukan treatment dulu untuk biar supaya aplikato kita kan enggak bisa memperkirakan dia ini posisi seperti apa, kecuali kalau pakai cheat engine seperti saya kan kelihatan tuh kan stasiun 55 fatigunya 66 terpaksa. Kamu akan mengira-ngira katakanlah melihat dari gestur badannya akan seperti apa dan juga melihat dari tulisan si Coltia pesannya seperti apa gitu, cuy. Angkonya pokoknya pengaruhnya cukup signifikan ya stres dengan fatigu terhadap masa hidupnya, kawan-kawan. Yuk, kalau memang dirasa kurang yakin istirahatkan saja dan minggu keduanya dikasih misalnya gini, kasih nut oil terus istirahatkan. Sudah itu kasih juga Minleaf. Nah, kurang lebih gitu. Wah, ini bener-bener dah ini. Harus kita perhatikan ya, cuy, setiap dari gimmick-gimmick memimik mukanya gitu, cuy. Apa kita istirahatkan lagi kan kalau mau aman kan ambil aman gitu kan. Ini bayangin kalau kita enggak tahu ya, kalau kita enggak tahu ribet dah urusannya sumpah. Kurang lebih gitu, kawan-kawan. Semoga video ini bisa memberikan sedikit info ke Anda gimana cara ini apa tuh istilah kata tuh apa pengaruhnya antara stres fatigu terhadap masa hidupnya, kawan-kawan. Karena ya itu tadi kan pengaruhnya cukup signifikan berkaitan dengan masa hidupnya. Rumusannya juga kita tunjukin lagi seperti ini rumusannya gitu, cuy. Stres dikali 2 ditambah fatigu. Ya kurang lebih gitu. Dan hasil ini nanti dilihat juga dari ringnya ini, ring berikut ini, cuy. Ketika masuk ring berikut maka Riemann leptanya akan berkurang gitu, cuy. Begitu, cuy. Okelah, cuy. Aku harap Anda bisa memahami video ini karena untuk penjelasan memang cukup sampai di sini dulu. Banyak hal ya yang bisa mempengaruhi stres sama lelahnya, cuy. Aku tadi baru ngebahas tentang latihan nih, latihan. Aku juga belum dijelaskan kan latihan terbaik yang bagus itu gimana gitu kan. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya terkait dengan Monster Rancher 2. Entah itu tentang tips latihan terbaik atau tentang Eranti itu sendiri yang tadi aku jelaskan secara sekilas. Atau juga tentang ekspedisi atau juga tentang battle. Dimana battle kan sangat diperlukan untuk mendapatkan uang di game ini. Kan gila gak tuh? Iya. Ternyata battle itu juga bisa mengurangi masa hidupnya, cuy. Ada angkanya lagi nanti, cuy. Kalau begitu. Dan juga salah-salah dalam melatih sampai stres dan fatigunya tingginya na'udzubillah apalagi ketika setelah Eranti bisa jadi dia kabur, Pak. Injury juga kayak gitu juga. Ada kan ketika dia bertarung atau ketika Eranti dia terluka masuk rumah sakit. Ya kayak gitu juga. Pengurangan Riemann leptanya tetap ada gitu dan itu didasari oleh jumlah fatigu sama stresnya. Wah, sakit dah. Kurang lebih gitu, kawan-kawan. Semoga ini bisa dipahami. Oke, aku undur diri dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. And I will see you in the next video. See ya. Pals. See you next time.